Duran program seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kita menamakan tahfiz itu sebagai super supaya kita nak optimumkan dan memprofesionalkan tahfiz. Di samping golongan yang profesional, kita ingin masukkan, terapkan unsur-unsur Al-Quran dan hadis yang kita namakan mega kerana kita adakan di beberapa tempat seperti Masjid Besi sebagai venue utama, Masjid UPM, Masjid UKM dan Masjid KLIA. Empat venue utama. Ustaz Safwan, kalau kita lihat ya, camp tahfiz, sesuatu yang sekarang ini sudah menjadi, kita kata, banyak dianjurkan. Mungkin atas kesedaran untuk memberi ruang dan peluang kepada anak-anak ini, bukan saja kepada ilmu duniawi, tetapi juga kepada ilmu ukhrawi dan juga ilmu-ilmu lain yang perlu untuk diterapkan. Jadi, Ustaz selaku ikon, apa mungkin pengisian yang boleh dikongsikan dan juga ilmu serta pengalaman yang mungkin boleh diterapkan pada anak-anak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada berbahagia Encik Ismail. InsyaAllah, kalau kita lihat dewasa ini, pelbagai gejala sosial berlaku di kalangan masyarakat, khususnya para remaja. Jadi, adakah kerana mereka kekurangan dari sudut ilmu akademik ataupun ilmu-ilmu semasa? Tapi hakikatnya, barangkali mereka kekurangan dari sudut kerohanian, spiritual. Subhanallah. Kita lihat hari ini, contoh, antara program yang kita nak tekankan di sini ialah berkaitan dengan tibbun nabawi, kaedah perubatan cara Nabi. Kerana ia menekankan tentang kejiwaan. Contoh hari ini anak-anak bermain futsal ataupun bola sepak, tapi kadang-kadang melangkau hingga waktu maghrib. Contoh setengah remaja pergi berkemping dan bermacam-macam aktiviti outdoor, tapi kadang-kadang bila pulang mereka mendapat beberapa jenis gangguan. Apatah lagi dalam masyarakat Melayu kita sangat terkenal dengan empat perkara. Pertama disebut sebagai sehe, yang kedua sebagai saka, yang ketiga sebagai santau, yang keempat sebagai gangguan-gangguan makhluk halus. Kadang-kadang kita pelik, kita lihat mengapa setengah orang itu sangat sempurna. Kehidupannya pun berfikiran positif, tapi panas baran, mudah marah-marah, emosi tak stabil. Mungkin ada sesuatu yang tak kena, yang mungkin terapinya ada di tempat kami, insyaAllah. Dan kami akan mendedahkan sebahagian daripada konsep Tibbun Nabawi itu di dalam kem super tahfiz ini, insyaAllah. Ya, pada barang tu macam mana kita nak sejuk kan tu ya. Cik Saiful, antara mungkin modul pelaksanaan bagi program ini, adakah para pelajar itu akan tinggal di kawasan itu berkemah ke dan sebagainya? Dari segi jadual je, parent boleh hantar seawal 7 pagi. Sebab kita maklum, pada 27 hari bulan, parent masih bekerja. Jadi mereka boleh drop by anak pukul 7 pagi, kita akan stand by. Pukul 8 kita akan mulakan program dan habis selepas asar jam 5. Tapi kita boleh tunggu lagi parent untuk jumpa anak pukul 6. Jadi sebenarnya amat memudahkan untuk mengelakkan anak itu daripada masa tidak diisi dengan benda-benda bermanfaat. Dan sekarang kita risau tentang gadget serta keselamatan. Allahuakbar. Okay. Ustaz Syahid, saya pernah terbaca satu nas yang mengatakan bahawasanya seseorang yang diangkat sebagai hafiz atau tahfiz itu apabila di akhirat nanti insyaAllah boleh membawa 7 orang yang terdekat ke syurga. Jadi mungkin itu antara kelebihan menjadi seseorang yang digelar hafiz atau tahfiz ini. Bagi Ustaz sendiri, bagaimana Ustaz melihat perkara-perkara seperti ini amat molek untuk dididik daripada usia yang muda, mungkin dari generasi muda pada waktu kini perlu untuk mendapatkan ilmu-ilmu seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya apa benda yang disebutkan tentang boleh memberikan syafaat di hari kiamat daripada orang yang menghafal Al-Quran. Sebenarnya orang menghafal Al-Quran, mereka yang paling penting sekali boleh membawa diri mereka sendiri masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu syafi'un li sahibi." Bacalah kamu Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu adalah syafaat kepada orang yang membacanya. Dan kalau orang yang menghafal Al-Quran pula, ianya boleh menjadi syafaat pula kepada kedua ibu bapanya. Di hari kiamat akan diletakkan atas mimbar yang akan dikenali oleh hari kiamat tu, semua daripada penduduk hari kiamat akan kenal ini bapaknya, maknya yang telah pun mendidik anaknya jadi hafaz Al-Quran. Jadi benda ini disebutkan dalam hadis, dan hadis ini walaupun ada di kalangan para ulama mengatakan ianya tidak begitu sahih. Walau bagaimanapun, kata para ulama, hadis yang tidak sahih
boleh digunakan untuk kita ini memotivasikan diri. Bukannya untuk kita jadikan dalam syariat, maksudnya kalau kamu itu apa hafal Al-Quran, confirm mak bapak masuk syurga ataupun sebagainya, tapi boleh dimotivasi, menggalakkan. Jadinya apabila disebutkan sedemikian, perlulah kita ingat ia penggalak kepada ibu bapa dan juga ahli keluarga, penggalakkan adik-beradiknya ataupun diri sendiri, subhanallah, untuk bersemangat supaya masuk kepada tahfiz, menghafal Al-Quran sekurang-kurangnya 2-3 ayat, sekurang-kurangnya surah, sekurang-kurangnya dalam satu juzuk. Kalau tak mampu langsung sebab, jangan sampai tak baca Al-Quran, itu aja, wallahu a'lam. Banyak kelebihannya apabila setiap hari kita mengucapkan walaupun sebutir perkataan daripada Al-Quranul Karim itu. Ustaz Safwan juga, adakah penglibatan ustaz dalam program-program seperti ini sudah pun kebiasaannya dianjurkan, dan mungkin untuk kali ini sama-sama ustaz war-warkan kepada mungkin yang masih berminat untuk menghantar anak-anak mereka ke kem Super Tahfiz Mega? Ya, insyaAllah. Sebenarnya ini untuk julung-julung kali yang kita namakan sebagai kem Super Tahfiz Mega. Okay. Subhanallah. Dan pendaftaran masih lagi dibuka, insyaAllah, ya, masih ada lagi kekosongan di beberapa buah masjid, antaranya di masjid KLIA, juga masjid UPM, dan juga UKM, ya. Untuk masjid Sultan Zainal Abidin ataupun masjid Besi, yang itu sudah penuh, dah penuh lah. Itu memang hot selling, itu memang hot. Dan kita akan menampilkan beberapa ikon, ya, seperti Imam Muda Ashraf, insyaAllah, yang akan menampilkan tentang kepribadian Rasulullah SAW. Kita akan menampilkan juga Imam Muda Said Faris, yang lebih membawa konsep Al-Quran dan sains. Juga kepada Da'i Syazwan, yang lebih menekankan kepada konsep As-Solah Momentum Al-Falah. MasyaAllah, hebat sungguh para tetamunya dan hebat sungguh para panelnya. Kita harapkan agar anak-anak muda dan juga kanak-kanak ini mendapat kelebihan dan juga sesuatu yang boleh dimanfaatkan untuk diri sendiri dan keluarga. Terima kasih sekali lagi pada Encik Saiful, Ustaz berdua. Mungkin ada laman Facebook yang boleh dilawati untuk Kalau untuk web, boleh lawati Akademi Tahfiz Al-Islah. Okey. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi diucapkan. Kita akan ke Johor untuk sempena dengan Jom Jelajah Johor di Felda Mawakil Segamat. Jadi kita akan terus bersama dengan rakan pencapa kita di sana. Silakan.